swastiastu. Hidimba antaka. Diceritakan setelah terbakarnya istana Laksagraha di Wanaprastha, Panca Pandawa bersama Dewi Kunti tiba di kerajaan Pringandani yang dipimpin oleh raja raksasa yang bernama Hidimba. Hidimba adalah raksasa yang memiliki sifat rakus, licik, kejam, dan jahat. Hidimba memiliki adik perempuan yang bernama Hidimbi. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, para Panca Pandawa bersama Dewi Kunti sangat lelah, haus, dan lapar. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di hutan Kamyaka yang penuh dengan pepohonan besar, gelap, dan angker. Suatu ketika, Hidimbi ditugaskan oleh Hidimba untuk mencari seseorang yang tersesat di hutan Kamyaka yang nanti akan hantarkannya ke kerajaan Pringandani untuk disantap oleh Hidimba dan para raksasa. Pergilah Hidimbi ke dalam hutan dan menemukan para Pandawa dan ibunya yang sedang tertidur yang dijaga oleh Bima. Begitu bertemu dengan Bima, Hidimbi jatuh cinta kepada Bima dan mereka saling memadu kasih. Hidimba yang memergoki Bima dan Hidimbi sedang memadu kasih menjadi sangat marah. Datanglah Hidimba dengan murka dan sangat ingin membunuh Bima. Terjadilah perang tanding yang sangat dahsyat antara Hidimba dan Bima. Masing-masing berhasrat untuk saling mengalahkan dan akhirnya Hidimba terbunuh oleh Bima. Huom Santi Santi Santi. Huom.